Pak. Kemarin itu kejadian penculikannya itu jam berapa, Pak? Sekitar mau maghrib lah, Mas. Mau maghrib. Nah, mau jam 6-an lah. Jam 6-an. Hari apa, Pak, itu, Pak? Hari Senin ya? Senin, ya. Hari Senin. Itu seperti apa sih, Pak? Itu kronologinya, mungkin kronologinya, ceritanya atau seperti apa gitu, Pak? Ceritanya itu anaknya itu sempat dipegang sama pelaku ditarik. Habis itu anak itu ini minta tolong, itu ada ibu-ibu yang bawa kereta itu, kita dorong bayi, yeah. Dia ngomong curi-curi gitulah, itu dia dilepas, ceritanya kayak gitulah. Oh, setelah itu lah. Oh, melarikan diri apa gimana itu? Ya, dia melarikan diri ke arah selatan. Oh, selatan. Ya. Itu TKP-nya di mana, Pak? Di RT mana, Pak? Di RT ini gini di RT 1 RT 4. RT 4 ya. Tepatnya di mana, Pak? Itu di depan rumah apa di mana? Di jalan itu di depan rumah dekat klinik ya? Oh, depan klinik. Ya, ada setan itu lah. Setan. Ya. Itu berarti anaknya jalan kaki apa gimana itu? Anaknya jalan kaki sekitar berapa ya? Sekitar 4 tahunan atau 5 tahunan. Itu yang pelakunya itu naik motor apa gimana? Naik motor. Setelah diteriakin sama warga terus dia lari gitu. Dilepas itu lari. Dia enggak ngomong sama warganya itu, Pak. Karena itu yang itu orang baru yang baby sister apa itu orang baru. Jadi dia sempat ngomong aja cuma enggak ada dengar. Mungkin kalau warga sini mungkin ada dengar karena orang baru dia baby sister ceritanya. Terus langsung dilepas, dia enggak ngomong juga enggak apa-apa sama saya. Pelakunya juga enggak ngomong gitu, Pak. Pelakunya anaknya sempat rusak, Mas. Pelakunya ngomong kayak gitu aja. Ya. Berarti saat diteriakin sama baby sisternya itu dia langsung lepas enggak ngomong apa-apa itu, Pak. Bahasa apa sih, Mas? Oh, jadi. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.